Terus? Astaga. Helikopter enggak pakai gigi, entar suka beneran lagi. Gini dong netizen ya kan, iya. Baik sama gua. Jawabannya apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Aduh kecelup kali. Astaga. Nyaho, halo guys, balik sama aku. Video kali ini ya, aku bakal nge-reaction Teguh Suwandi. Dan ini ada ya, salah satu video dia yang requestnya paling banyak guys. Judulnya adalah Sarah Tidak Sayang Teguh Terghosting. Waduh, udah ini gimana ya, ini kayak berat ya guys ya. Oke, gak perlu lama-lama lagi guys, kita mulai aja nonton ya, karena aku penasaran juga. Let's go. Oke, kita mulai sekarang guys. Mobil R3 ganti gigi. Ah, mau gak kolep lagi? Oh ini dari Sarah nih. Danila gak punya gigi. Terus? Astaga. Helikopter gak pakai gigi, entar suka beneran lagi. Gini dong netizen ya kan, iya. Baik sama gua. Jawabannya apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Aduh kecelup kali. Astaga. Sabar Bang Teguh, sabar. Tereng-tereng. Yo, what's up guys, selamat datang di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman. Yang warna merah di bawah, gak kenal gak sayang ya di subscribe lah, biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol notifikasi agar setiap gue upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk ngefollow semua sosial media gue, ada TikTok, ada Facebook, dan juga ada Instagram. Gue letak semuanya di link deskripsi di bawah teman-teman. Dan sebelum video dimulai, biasa ya gue minta tolong videonya di like dulu sebelum ditonton teman-teman. Sudah, oke, sudah suka. Basa-basi langsung aja ya, kita ke video pertama. Let's go, let's go, let's go. Waduh, apa nih? Ya sekarang yeah. Yoko dulu cuma ngingetin makan, kalau yang sekarang ngajak makan. Kayaknya kemarin gua ngajak makan deh. Aduh, aku tahu itu, aku tahu tuh. Bisa makan sepuasnya, gua suapin lagi. Iya, yeah, aku lihat videonya. Tadi guys, kenapa aja kamu pilih yang lain, aduh. Astaga. Aduh. Sabar, sabar. Aduh, memang pedih ya masa lalu, ya ampun. Iya, iya, iya. Iya. Ini kenapa lagi nih? Mobil R3 ganti gigi. Ah, nih yang tadi nih. Mau gak kolep lagi? Hey. Ikan nila gak punya gigi gitu ya? Ikan nila gak punya gigi. Oh iya. Terus? Emang rela digosok. Aduh. Esensinya lucu. Wah, kena mental, Cok. Aduh. Oh. Sabar, oh, sabar. Aduh. Gak apa-apa di ghosting lagi, karena sudah terlatih patah hati. Anjing pedih, Cok. Pedih, Cok, baru kali ini gue kena mental. Oh. Sarah bahaya, Sarah. Sarah, parah, 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 Sarah. Ya ampun. Helikopter gak pakai gigi, entar suka beneran lagi. Gini dong netizen ya kan, baik sama gue. Jawabannya apa? Gak mungkin. Aduh, sak dada aing, bos. Aduh, sakit anjing. Aduh, sabar, sakit. Sabar. Sakit, Cok. Gua pengen melihat masa lalu aku sayang yang Sarah. Aduh. Tapi Sarah enggak sayang Teguh. Aduh. Alas ya, boy. Iya, woy, sakit sabar, bener. Sabar. Oke. Okay. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Okay. Sakit hatinya cukup di sini. Mari kita lihat cewek yang mantap-mantap di TikTok. Oke, waduh, waduh. Mulai lagi, sedikus mulai lagi. Cukupnya teman-teman. Habis itu kita harus melihat cuci mata dengan yang mantap-mantap ya. Habis kena mental. Dasar cowok ya. Teman-teman yang mantap-mantap nih kenapa? Kalau arah ke depan pasti auto 1M. Oh, apanya? Kita tonton dulu nih. Apanya ke depan? Ngepar gue. Ya. Wih, gila. Powernya. Kurang power, ah gila, juga udah berpower tuh, woi. Udah kayak horse power ya, udah kayak mobil nih. Oke, ini arah ke depan nih katanya guys, harus kita tonton nih. Apakah okay, memang lebih wow? Woi, aduh boy, boy, ini baru namanya pargo gitu ya. Powernya sangat bertenaga teman-teman ya. Ini baru memang mantap kakak ya. Kayak gini sedih-sedih kita abis itu langsung liat TikTok ya, montok-montok baru mantap bos. By the way kan tadi gue nge-reaction Sarah ya. By the way gue tadi nge-reaction Sarah gitu. Dan
ini kan kayak kata-katanya ada kata-kata yang tidak baik gitu loh. Gimana mana? Ya kayak ngata-ngatain Sarah itu apa ya, matre atau apa. Gue gak suka gitu guys. Karena pada dasarnya gue tuh di real life sama Sarah itu berteman baik, lucu-lucuan. Dan yang beginian, candaan juga gitu loh. Jadi jangan terlalu dibawa baper teman-teman. Iya kan benar teman-teman. Bukan anti baper sih, ya gak baperan lah gitu ya. Yang beginin mah lucu kocak-kocakan gitu ya. Gue sama Sarah berteman baik teman-teman, tolong ya ketikannya dijaga, jangan jahat ya teman-teman. Siap. Oke, let's go. Oh, pakai filter guys. Nih. Ini tren baru di TikTok, jadi dia filter tua terus jadi pakai, jadi cantik gitu, seranya begitu. Oh, aku baru tahu. Kayak beneran cantik kan? Oh, anjing cantik banget. Produk Bali memang enggak ada lawan, Cok. Ya ampun senyumnya. Cantik ingin kali. Ingin memilikimu tapi aku takut di ghosting lagi. Aduh. Anjing banget. Udah, semangat. Anjing banget. Ini ngapain? Ini kenapa ya? Sabar ya, Bang. Orang lagi mukbang anjim ya. Lagi buat video untuk diupload di YouTube. Anda malah mengganggu ber. Aduh. Ya ampun, goblok cuy. Kasihan deh. Wah, oh my god. Weh. Matanya ya. Mata. Astaga. Nickname-nya Hindungap. Wah. Gua ngerti nih, takut kena ceramah online gitu ya, langsung dibuat nih Hindungap. Takut kena ceramah online, guys. Iya yo. Kemarin siang pas gua lagi lihat keluar rumah, gua lihat ada cewek lagi berantem sama cowoknya di pinggir jalan. Kenapa? Kenapa tuh? Ngapain tuh? Berantem, oke. Okay. HP-nya dilempar. Oh, dilempar dong. Wah, kayaknya selingkuh sih. Enggak tahu sih. Ini terus kenapa nih? Ditinggal. Terus? Ditinggal, asli. Ayo lu nangis lu, ya ampun. Malah gak bawa duit untuk bayar Gojek. Meninggal. Meninggal, belum juga nginstal Gojek dan juga Grab. Ya sudah lah, jangan kaki ke rumah. Tapi enak lu ngeliat bocil pacaran gitu loh. Apalagi ngeliat bocil-bocil yang mentalnya masih kecil gitu ya, belum dewasa. Pacaran-pacaran mereka tuh kan kayak tolol-tolol gitu ya kan. Ceweknya gak bisa jaga emosi, lempar barang, rusakin barang. Sama juga dengan cowoknya tidak bertanggung jawab. Gini Bor, gua ajarin lu yang cowok. Kalau lu udah jemput cewek lu dari rumah mamanya atau rumah orang tuanya, cewek itu sepenuhnya jadi tanggung jawab lu. Lu ajak jalan, dipulangkan juga ke rumahnya, ketemu orang tuanya dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Itu namanya dewasa. Maupun cewek bentukan kayak apapun, kayak dajal juga mulutnya ya. Cewek kan biasa gitu kan, cerewet kayak dajal ya. Ya walaupun buat emosi tapi lu tahan sampai di rumah udah aman, baru lu bilang kita putus. Penting gue bilang, cowok gak boleh ninggalin cewek di sini guys ya. Cewek kalau sudah pergi sama lu 100% tanggung jawab lu. Pulangkan lagi ke rumah orang tuanya dengan selamat ya. Ingat. Benar ya, itu benar. Lu cowok banget gitu. Laki. Saya arah-arah. Hei, anjing cerem. Arah-arah. Kenapa sih? Anjing lebih serem daripada uji nyali, cok. Kita gak bohong anjing. Serem banget, goblok. Pagi sangka sorenya jualan kayu. Malamnya anjing goblok. Wahyu kan cowok. Angkat dong. Kiri kangen banget nih sama Wahyu. Astaga. Gua kira ke Ayu ya kan, nama ceweknya Ayu. Ternyata Wahyu anjim. Ya ampun. Demi Tuhan bukan gua namanya Wahyu. Wahyu John, aku belum siap loh mas. Aduh. Apa sayangnya? Ya namanya Wahyu muncul semua. Nih Wahyu semua nih meresahkan nih. Weh Wahyu datang sini anjim, bertanggung jawab weh. Ya terangkanlah. Anjim. Pargoi gelap bangke. Itu bangke. Dah aku, ya, aku ampun, bos. Takut gelap, jadi ya. Anjim. Biasa gue liat pargoi yang montok-montok, ini rada gelap anjim. Iya gelap. Gelap malah, gak bohong gue. Oh ini tadi guys. Okay. You can lap with me in the classroom. Okay. Sebenarnya asik sih pargonya musiknya guys. Tapi ini di edit anjing lagunya sampai jadi lagu-lagu sedih cok, lagu-lagu azab bangke emang. Ini orang apa lagi, ya ampun. Orang mana? Spanyol. Padahal ini bukan orang Indonesia loh guys. Tapi orang Indonesia kalau ngambil diedit jadi begitu ya. Memang jahat, tapi lucu. Tapi gelap. Ya ampun, bor. Ah, mau nyanyi. What the heck, anjim. Lu kan cowok bangke, kenapa Rizky?
Jangan marah. Kenapa sih? Aku nyanyiin ya. Rizky jangan marah-marah. Marah-marah sih si Rizky. Takut nanti lekat. Udah. Rizky langsung ketar-ketir, ada yang komen gitu dong. Tolong buat versi Teguh. Beneran? Gua mau lihat kalau saya dibuat versi gua gimana ya. Buat gua emosi enggak besok. Aduh. Fallback dong. Ini cewek duluan guys yang mulai guys. Fallback dong. Udah, ada WA enggak? Oh, dikasih nomornya. 0-8-3-8-3-6-9-2-6-6. Safe ya, telepon aja. Oh. Lah kok suaranya bapak-bapak aja. Sudah tuh WC. Wah ini gue banget sih gitu ya. Kalau ada cewek minta nomor gue nggak bakal gue kasih, kecuali cantik. Dasar cowok ya. Langsung emosi nih cewek-cewek nonton video gue. Santai ya tuh bos ya. Oke guys, thank you dan nonton sampai akhir. Gue harap semua yang nonton ini video semuanya terhibur teman-teman. Terhibur ya. Dan banget way, kayak gue tadi nge-reaction Sarah, gue bilang gue sama Sarah itu baik-baik saja di real life-nya. Bercanda-bercanda ya kayak teman pada umumnya lah. Cuma kalau saya di internet kan kayak ya sengaja dibungkus biar lucu-lucuan aja gitu loh. Ya, gue juga santai bos, santai. Gue tuh malah bingung sama syarat komentarnya itu jahat-jahat semua guys. Oke, tenang, stay calm teman-teman. Tenang. Siap. Okay. Thank you dan sampai akhir. See you next video. Bye-bye, love you all. Oke guys, yang videonya udah habis ya. Itu soal tentang Sarah, kata Teguh cuma buat seru-seruan. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya guys ya. Oke guys ya, sekian dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.